Assalamualaikum, Cik Mah di sini. Hari ni Cik Mah nak buat meatball cheese. Tapi ni tak bubur daging pun, meatball guna tepung. Nih, behe-behe dia. Gandum semaka, tepung gandum. Cheese. Cik Mah guna cheddar, cheddar bag. Ikutlah ke kuasa kohoho toko ni lah. Lepas tu, susu cair ikut brand gapo-gapo pun. Cik Mah ada kak cak saji je. Nestum. Kalau tak ada nestum, serbuk roti. Okay? Pasti awak kena buatlah serbuk roti. Sebab Cik Mah ada nestum, buatlah nestum. Lepas tu, garis secubit. Telur satu biji. Cara-cara dia. Kita masuk gandum. Masuk gandum. Secubit garam. Cubitlah. Kita masuk susu cair. Sudu besar tak ke? Ini kita. Lepas tu, kita masuk. Pecahlah garis tu biar rata. Lepas tu, masuk susu cair. Biar dia jadi dough lah. Biar dia jadi lagu ni lah. Cik Mah basuh dah tangan cuci dah ni. Kita buat gini. Biar dia lah ketik. Okey dah tu. Jadi tangan kita bersih dah. Kita basuh sikit. Kita hitam air sikit. Basuh air sebab kita nak ambil tepung. Jadi kita ambil buat bulat-bulat. Agak-agak besar-besar ni lah. Besar ni yang tu kita pun ambil. Hak ni stokah kita boleh ni. Maksudnya ni kita tutupkan dia. Tutup ni. Tu celup dalam telur. Celup dalam telur. Yang dipanggil meatball sebab dia bulat kong meatball. Telur nak celup dalam nestum. Nestum. Biar dia jadi sponge. Okey, kita aturkan dia. Jadi, kita basuh telur tadi kita. Ambil, nak bulat tangan usah lah. Nak tu. Bulat. Boboh. Kita celup dari telur pula. Cuba yang ni. Kita guna tangan. Tak usah duduk itulah. Sebab tangan kita bersih dah. Kita basuh dah tangan kita. Kita bersih-bersih. Kita hatu sini. Mudah ya. Tak payah buat kon. Ambil kon. Cuma lagi.
22 biji, guys. Boleh 22 butir. Pani kita goreng. Oke. Okay. Panaskan kuali. Kita kena buang minyak banyak ni. Tunggu minyak panas. Api jangan buka kuat sangat api. Sebab dia mudah. Panas-panas sikit-sikit tak apa lah. Takut hangi. Mahalah ada besar, ada kecil. Ada kecil. First time Cik Mah buat. Pertama kali Cik Mah buat. Cik Mah baru tahu resepi nak buat lagu mana. Kita try lah ni. Kita cuba-cuba masak-masak. Bagi aja, okey? Kita terang-terang. Sambal petai bilis. Sedap. So bagi Cik Mah kak. Sedap lah ditekok Cik Mah. Oh, sedap. Ni, baru sampai. Tak buka lagi, baru sampai. Tak, nanti nak habis dah. Cik Mah baru ada pula.
hasilnya. Dia pakai dengan cheese pula apa? Jadi meatball cikma sudah siap. Atau dia kita buat cheese pula. Ini meatball style cikma tadi. Kita dekat lah sikit. Gitu. Boleh bawa ni 22 butir. 22 biji boleh tak adik? Jadi cik mak goreng 12 biji. Serawo durian. Pani kita terah. Kita terah ni pani. Oi, sedap ni, sedap. Macam. Sini. Silakan masuk. Kita makan dulu deh. Jepu makan kawan-kawan. Kita terang. First time Cik Mah buat ni, first time. Cik Mah tak rajin buat, dah berhenti lah. Oi, tu dia yang cakap tarik. Oh, nak lagi buat. Adik, tidak ada. Mana? Tak mudah jugalah. Sebab hak Cik Mah ni ada dah bari-bari tu ada hak rumah dah. Cik Mah beli lama dah tak pandai nak buat. Ni baru Cik Mah belajar. Boleh lah nak makan sendiri. Bismillah. Bagus tu je. Sedap kerja anak-anak. Baik pun dia mak dia ni. Ni hak ni. Suka apa tak? Tidak ada kok. Ya ada cina mana? Biarlah cerita pedang ingat sebutin. Ni biarlah apa ni? Pedang li. Pedang li. Haji Bakin. Haji Bakin. Ya sejuk-sejuk tak sedap. Dia kena makan panas-panas. Sumpah sedap. Bukul. Okey adik kan? Makan panas-panas. Makan petek. Makan petek apa? Tengok. Cik Mah buat dua. Apa orang ni? Dua cheese ni, dua yang berlain ni. Cheese yang Pak Cik Mah tunjuk tadi dalam gambar tadi, cheese tu Pak Cik Mah guna tu, dia tak tarik eh. Tapi sedap juga dia tak tarik. Dia tak tarik. Kalau anak tarik, dia cari cheese tak pernah mau dipanggil. Mazalola tak pernah mau tarik. Pak ni dia tak tarik eh, Becca. Baiklah.
Oke ya, Dek. Oke. Namanya teraweh. Kita teraweh, Bang. Wah, durian. Strawo, betul kan? Strawo. Strawo durian. Sedap. Alhamdulillah, rezeki. Terima kasih kepada yang memberi strawo telur, strawo. Strawo durian. Dan juga terima kasih pada anak saudara yang memberi roti jala coklat. Rezeki lah kau ni rezeki. Terima kasih kerana menonton video Cik Ma. Lain kali Cik Ma akan tunjuk resepi yang terbaru pula. Ni baru belajar, ni baru belajar. Okey lah. Assalamualaikum. Bye bye. Wah, ni jadinya. Oi. Usai. Okey, bye bye. Bye bye, adik. Bye bye, no.